Ya, tes barcode swing gate. Masuk. Kemudian kita scan keluar. Ya, berhasil. Swing gate City Club, kita tap di sini. Ya, masuk. Kemudian keluar. Ya. Kemudian pintu sebelah. Ya, berhasil. Pintu keluar. Ya, berhasil. Produk terbaru dari IKSA ada controller, kemudian ada QR code dan smart reader card. Tap di sini dan scan. Ada speaker, USB reader, kemudian ada aplikasi back office dan aplikasi control untuk ZTIC member. Dan juga printer untuk mencetak barcode. Kemudian kita ke aplikasi back office. Di sini untuk mendaftarkan kartu petugas. Kemudian untuk mendaftarkan kartu member. Kemudian untuk mengatur beberapa macam wahana dan tarif, mulai dari anak-anak, dewasa, dan berbagai macam wahana lainnya. Kemudian kita masuk untuk transaksi perpanjangan kartu member. Bisa 1 bulan sampai 12 bulan. Kemudian kita bisa masuk ke penjualan tiket. Kita bisa memilih dari anak-anak atau dewasa jumlah tiket dan kita cetak. Ya, cetak berhasil. Kemudian kita bisa mencetak yang lain, dewasa, untuk wahana pintu masuk. Nah, kemudian kita ke aplikasi kontrol. Nah, bisa kita scan di pintu masuk. Silakan masuk. Membuka gate masuk dan ada satu pengunjung masuk. Kita scan pintu keluar. Selamat jalan. Jumlah pengunjung berkurang jika scan berikutnya. Silakan masuk. Pengunjung masuk. Kemudian kita scan pintu keluar. Selamat jalan. Kemudian kita scan kartu untuk petugas atau member. Silakan masuk. Member, kemudian kita tap. Silakan masuk. Petugas dan member. Kemudian kita bisa cek laporannya untuk laporan pendapatan dan penjualan tiket. Kita print. Jumlah penjualan tiket, ya, berhasil.